Vlogging is hard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama aku Zulfiqar Khairuddin. Selamat datang ke channel YouTube aku. Pada yang belum subscribe, please subscribe sekarang. Dan yang dah subscribe, korang memang awesome. Okay, so hari ni kita ada misi penting kita nak buat untuk menyambung balik perjalanan minggu lepas, iaitu untuk menghantar bantuan kepada yang terjejas akibat daripada COVID-19. Minggu lepas aku plan nak buat vlog, tapi sebab aku kena driving the whole time, sebab aku je yang ada access gunakan. Aku je yang ada surat untuk bergerak cross the roadblock apa semua, so atas nama aku. So diorang semua tak nak drive kereta, so end up aku kena drive. Dah lah, bawa manual. Aku boleh bawa manual, tapi itulah, penat lah juga. Dah lama tak buat manual kan. Minggu lepas kita berjaya hantar lebih kurang dalam sebanyak lebih kurang dalam 17 food pack je satu hari. Hari ni kita akan cuba untuk hantar sebanyak yang mungkin boleh. Sekarang dah pukul 8.50. Aku tengah tunggu Syed Izzat untuk pick up dia. So Syed Izzat akan bantu, dan juga ada seorang lagi iaitu Alan. So nantikan kita orang punya perjalanan. So tengah menunggu Syed Izzat. Belum keluar lagi. Yeah. Belum boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Yeah. Oh, ni yang belum dihantar ke? Oh, satu ni kat Ampang tu. Okey, tak apa. Di satu tempat je. Dekat apartment tu. Dekat flat. Okey, jom. Jom. Yeah. Beri nama. Morning. Good morning. Assalamualaikum. Apa? Alhamdulillah, sihat. Cik sikit. Okay, ah, tak payah, kau drive. Ha? Hari ni kita akan pergi ke pengantaran untuk Surah Suci. So far kita target area Kuchong, PJ, Subang, Damansara dan Keramat. Basically KL lah. Alright. So doakan kita orang. Sampai ke rumah yang nombor 2 di Pucung. So rumah ni apa nama dia, ibu tunggal yang menanggung dua orang anak dewasa. Dua orang anak dewasa. Yeah. Alright, jom. Let's go. Jom. Dah. Rumah yang ketiga. Alright. Rumah yang ke empat. Rumah yang keempat. So yes, rumah ni special sikit sebab ianya rumah anak-anak yatim. Lima orang. Lima orang? Bukan lima orang, lima pack. So kita akan letak lima pack kat sini. Teruskan menyambang, membantu. Tapi itulah, driving dia tengah tengah air luar puasa ni. Sebab ada pula brother kat belakang ni, macam order Mandy je.
memang ada drive through McD ni. Assalamualaikum. Puan Jamiah eh? Oh, sorry. Tak sampai. Tak sampai yang lain ni, Kak Lisa ni. Puan Jamiah. Ha, kita dah pergi Rasul Suci. Nak datang untuk hantar bantuan ni lah. Haa. Hai. Jadi siapa? Tak, buang boleh tak dalam? Okay, ni nak tak dalam nak kapuanlah. Okay. Alright, selesai rumah anak yatim. Semacam best pula. Macam mana? Okay. Yes, kita dah settle rumah anak yatim. Sekarang lagi dalam 4 rumah lagi. Jadi sini lah. Alright. Kita teruskan. Presiden ni boleh. Sekarang kita di Pangsapuri Damansara Bestari. Untuk dekat dengan Petaling Jaya. Kita nak beli dekat 4 rumah. Yang terdiri daripada ibu tunggal dengan ada pakcik yang mental illness. Akhirnya Jaya juga berjalan. So kita tengok macam mana geng-geng Sado ni bawa kuat barang. Lift dia kat mana? Tak je nak bawa pusing-pusing dulu baru kita cari lift. Boleh? Dalam ni kan? Anak-anak, sini. Numpang kasih je. Numpang kasih tiang. Hari ni kita ada perutusan daripada PM kita. So hopefully perutusan tu juga memberi sinar kepada geng-geng frontliners ni Untuk 9. 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
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk Puan Kamaria Sani, eh? Alright, so selesai rumah yang ke 7-8. So kita nak pergi ke rumah 9-10. So far okey lah. Rumah ni, kawasan ni, makcik kita ni warga tua. So dia pun tak larat dia nak keluar. Lepas tu dia stay kat rumah je. So nasib baik dia ada anak-anak yang datang untuk hantar apa nama, dalam makanan apa semua. Alright, moving ke rumah seterusnya. Rumah dia ada kucing. Alhamdulillah selesai rumah yang ke berapa Syed? Rumah yang ke 5 dah settle. Bahagian EJ Hazan. Oh, dah Hazan? One more unit Blok D, ya. Jom. Dan disiplin saudara-saudari sepanjang tempoh PKP dan PKPB dilaksanakan, kita telah berjaya menjadikan hampir mencatatkan sebarang kes positif COVID-19 baru 1,112 atau 94.4% telah dikategorikan sebagai hijau. It's raining outside. Okay, let me show this. Alright, so hari ni dah selesai. Pergi buat hantar bantuan di sekitar. First kita pergi Puchong,
And then kita orang pergi ke PJ. And then kita orang pergi ke Subang Jaya. And then kita orang pergi ke sini. Tak biasalah nak vlogging. Vlogging is hard. Bukan mudah untuk kau buat vlog. Sebab bagi orang yang macam aku ni, untuk keluarkan konten macam ni agak susah. Sebab aku kan jenis orang yang biasa bercakap depan kamera. Tapi cuba, insyaAllah. Dan aku cuba untuk createkan lagi banyak konten di masa hadapan. So kenapa aku cakap vlogging ni susah? Sebab satu, kau nak create konten, kau nak cerita pasal apa. Aku bukannya orang yang suka sangat bercerita. Dan of course sambil nak pegang kamera, sambil kau nak driving. Sebab akulah yang drive dia tadi. Diorang tak reti nak drive manual. So aku boleh drive manual. Shout out pada orang yang drive manual. So agak susah untuk aku buat vlog sambil driving. Sebab itulah konten aku hari ni agak mengarut. Bila kesana ke sini, kesana ke sini punya konten. Wife aku baru call, dia minta untuk ambil order. Ini pun tadi dia minta belikan udang kering untuk dia buat kamyong. Kamyong. Jom lah, pergi tengok. Alright. Jan, Uyuh, Jan. Kita try pergi Farm Fresh. Ada ke tidak sini udang kering? Dia ada lah. Ha ni. Udang kering. Yang ni lah kot. Hujan tiba sangat lebat. Selamat bahaya driving sambil vlogging. Alright, this is cinematic sequence for hujan. Hopefully cantik lah. Finally sampai rumah. 2-3 hari ni dah lah tak hujan. Panas. Hari ni alhamdulillah hujan. Dah nak masuk waktu berbuka. Tak ada berapa minit lagi nak berbuka ni boy. Okay bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. See ya. Peace.